Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mbak Suro YouTube channel. Yang kali ini kami akan review sekaligus kita melakukan aktivitas di kebun bougainville nih ya. Kita nyantai aja pembahasannya. Kita amati ada berbagai proses kegiatan. Nah ini yang kayak gini mestinya harus dibersihkan gagang-gagangnya, gagang bunga yang rontok. Tujuannya adalah mengurangi penguapan. Ini Agustus pertengahan, jadi sensitif sekali ini kelembapan udara. Minim sekali kelembapannya. Nah, ada juga yang bunganya segar tapi kebanyakan rontok. Nah, ini tunas baru. Nah, tunas baru ini bisa terjadi dalam cuaca yang seperti ini. Kita menggunakan apa namanya, semacam tetes air biar kelembapannya terjaga, bisa menghasilkan tunas. Nah, ini yang jenis Singapura. Ini batang ini biasa diutamakan untuk batangnya sebagai apa namanya, program akar. Nah, itu ada beberapa Singapura yang sudah berbunga. Kita lanjut, ini ada di posisi yang lain ya. Di posisi yang lain ini di depan rumah. Tempat ini biasanya saya gunakan untuk memajang bunga-bunga yang favorit, yang bagus. Cuman sekarang yang ada bukan yang bagus nih, karena terik matahari sehingga rontok semuanya. Kita lanjut lebih intens, kita mengamati. Nah, ini buah bunga yang tampak lebih bagus ini ya dibanding yang tadi. Nah, ini tampak segar memang. Kenapa? Ini setelah pangkas muncul bunga, artinya bunga-bunga ini bunga baru muncul, baru mekar, jadi tampak segar sekali. Nah, itu bekas-bekas pangkasan masih tampak. Entahlah, yang ini sebetulnya tiga warna ini, cuman warna yang putih itu rontok, kemudian dipangkas. Lanjut, ini yang paling parah ini, pohonnya tinggi, cuman rontoknya paling parah. Jadi beberapa hari saja kemungkinan sudah habis ini bunga. Yang kayak gini harus segera dibersihkan dari gagang-gagang bunga. Ini dimaksudkan untuk mengurangi penguapan. Karena kondisinya yang seperti itu, maka ini sebaiknya dibungakan ulang saja. Sekaligus kalau ada ranting-ranting yang jauh keluar dari radius, itu dipangkas. Ini tinggal beberapa warna merah dan satu gerombol bunga warna putih saja. Nah, ini sudah ada tunas-tunas, tinggal pembungaan saja. Itu dengan cara kita pupuk dengan pupuk NPK. Nah, ini ada tunas-tunas dari
warna putihnya. Minim sekali, tinggal sedikit, beberapa hari habis. Kita lanjut yang lebih spesifik ini. Nah, kita zoom dari jarak yang lebih dekat. Bunga ini sudah menggunakan pot permanen, sebetulnya mempunyai performa yang lebih bagus awalnya. Nah, ini dalam kondisi pemangkasan. Nah, tampak bunga yang warna ungu, daun-daunnya kuning-kuning, itu daun yang sudah tua, tapi bunganya bunga baru, baru muncul. Nah, ini bertunas. Kita bersihkan gagang-gagang bunga yang rontok. Kita lanjut lagi. Ini tampak lebih kompak ya. Bunga merahnya bagus, bunga putihnya juga masih bagus. Nah, itu pangkasan-pangkasan baru. Ini juga pangkasan baru. Bunganya muncul setelah dipangkas. Nah, ini belum muncul. Hasil pangkas, oh sudah muncul. Ini dipangkas juga muncul bunganya. Jadi begitu dipangkas dia muncul tunas yang membawa bunga dalam cuaca yang panas seperti ini. Tidak mungkin dia bertunas menjuntai. Nah, kayak gini. Habis dipangkas disisakan satu bunga. Nah, ini hasil pangkasan yang lalu. Dan artinya ini bunga baru mekar, masih segar-segarnya ini. Tambah bagus sekali. Masih betul-betul segar. Demikian rekan-rekanku semuanya. Saya kira cukup sampai di sini dulu dan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Dan saya ingatkan untuk rekan-rekan yang baru ketemu channel ini, mohon subscribe-nya. Dan akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.